jadi hari ini kita bawa untuk injection. Kemarin sudah bawa ubat kutu, ubat cacing. Kemarin habis dimandulkan. Dia tahu pergi sini, dia tahu. Dia tak mau tinggal lagi. Itu rabbit, tengok rabbit. Hai guys, jadi kemarin sudah tinggal satu malam di sini dimandulkan. Marah-marah deh. Jangan dilepas, nanti dia cakap semua. Satu 20. Ini berapa ah timbangnya? Tengok. Naik berapa? 70 gram. Naik ya? Naik 70 gram. Kenapa? Takut. Tengok ini record Blackie. Kenapa? Injection dengan lain baby manusia. Tengok kau punya record. Ada kenaikan kan? Makan ni kuat betul loh. Ya, lepas operation macam tu. Minta terus makan. Kenapa pening lagi teruk daripada anak saya? Ya. Dekat rumah dia kurang minum, saya letak satu bol air. Tapi dia kencing banyak, kuat. Beraknya yang kurang. Tapi ada berak lah, tiap hari memang ada berak. Cuma dia kurang minum tapi kencing. Kencingnya kuat. Eh, tadi dia minum dari mana ke bilik air? Malah. Reki. Saya ingat dia tu lepas di kemarin tu kan dimandulkan, dokter kata dia akan manja, duduk dia dah. Tapi tak ada. Naughty. Lagi pergi sana lompat sini, lompat sana, lompat sini. Mana yang cakap yang duduk diam tu? Tak ada. Tapi dia memang kuat makan. Memang aktif lah. Kata aktif. Mungkin dia masih kiranya budak-budak lagi agaknya. Dia sekarang boleh makan ni ya, Adam ah. Boleh. Tuh, tengok. Ni makanan ni. Jadi ini makannya sehari berapa kali bagi? Okey, dia caranya macam mana, nanti saya terlebih pula suka dia.
ini aja. Macam mana tuh? Nah, sampai sini saja. Satu hari. Satu hari macam mana? 3.38. Sikit aja. Oh, jadi dibagi-bagi lah. Ya. Satu hari satu kali lah. Oh. Satu hari batasnya macam ni. 3.8. Okey, 38. Okey. Bagi tiga lah, sikit-sikit. Okey, okey. Tak payah-payah. Oke, jadi 3.8 untuk satu hari lah. Jadi dibagi tiga. Yang nasi itu macam dibagi dua kali. Jadi tukar-tukar lah. Oke, oke, saya faham. Oh ini jadi apa? Lepas operation kena makan ini. Hai, Becky. Marah.